السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله atas segala nikmat yang kita sadari maupun yang kita tidak sadarkan. Nikmat yang kita ingat maupun yang kita lupa. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita senantiasa menjaga zikir. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, aku selalu akan ingat kepadamu. Berzikir kalbu, berzikir lisan, bukan hanya kita cukup dengan zikir kalbu tapi tidak menggerakkan lisannya, tidak menggerakkan mulutnya untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk seorang nabi yang banyak zikirnya. Tidak ada nabi dan rasul juga sebelumnya termasuk mereka berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal warid wa khairul lakum min an takhruju wa tadribu a'naqa 'aduwikum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya rasulullah. Qala dhikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat, apakah kalian mau sebuah amalan jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada jihad fi sabilillah, jauh lebih mulia daripada zakat dan sedekah, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segala dan banyak amalan? Itulah kata sahabat, kami mau ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab dengan singkat, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di mana saja kita berada, dalam keadaan apa saja, boleh kita berzikir kepada Allah. Di jalan, di motor, di mobil, di kantor, sambil kita menjalankan kerjaan kita, tangan kita bekerja, kaki kita bergerak ke mana saja, tidak keberatan kita juga membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dengan amalan zikir itu terjamin kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebuah amalan yang sangat luar biasa, indah, ringan, berat di atas timbangan Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Dua kata, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Karena ada timbangan, ada yang baik, ada yang menimbangkan soal keburukan.
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Apapun tugas kita, sebagai orang penulis, sambil dia membawa tulisannya di koran, buku, apa saja, dia punya tulisan sebagai tugas, dia bisa sambil menuliskan tulisannya, dia bisa membawa zikrun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Seorang ibu rumah tangga yang sibuk masak, menyediakan sarapan, menyediakan makan siang untuk suaminya, untuk anaknya, sambil dia masak makanannya, dia bisa teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Oh, enak juga makanannya. Teruskan zikirnya, Subhanallah wa bihamdi. Tanannya sibuk masak, tapi lidahnya juga sibuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang seperti ini tidak ada di dalam agama Islam dan di dalam agama manapun yang bisa mendapatkan nilai pahala besar, tapi amalannya ringan dan sangat sederhana sebagaimana zikrullah. Terwujud fardu salat karena zikrullah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Kita laksanakan salat Jumat, Allah masih ingatkan kita lepas Jumat tetap menjaga zikir kepada Allah. Faidha qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Lepas haji, walaupun kita sudah selesaikan ibadah kita, tetap masih menjaga zikir kepada Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Banyak manfaat dan kemuliaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita berzikir, tapi tambah kita mensadarkan. Sebagaimana ada orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi selepas salat yang sudah dijanjikan Rasulullah SAW, barang siapa yang bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33, menjadi jumlahnya 99, ditutupi dengan satu kali La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, menjadi seluruhnya jumlahnya 100, akan dapat diampuni segala dosanya. Subhanallah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ditutupi satu kali La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Setiap habis salat fardu dapat diampuni segala dosa kita. Rugi, miskin orang-orang yang memiliki kesempatan seperti ini, tapi dia tidak memanfaatkan. Padahal waktu untuk membawa zikir ini tidak melebihi 3 menit, 4 menit, 5 menit. Apa ruginya kita ikhlaskan 5 menit dengan zikir seperti ini supaya kita diampuni segala dosa kita, bahkan kita datang hari kiamat mendapatkan banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.